Satu lagi koleksi apron ni aku akan pakai untuk video ni ya. Lepas ni aku tak pakai dah. Siapa pakai apron masak rumah? Okey, hari ni kita akan buat daging goreng. Cuma daging goreng ni sangat mudah, sangat senang, sangat simple. Cuma buat sos tiram, kicap manis, sos ikan dengan sedikit ajinomoto. Cuma ajinomoto tu hambur satu shake yang tu sudah. Satu gurih-gurih sikit pergi sebati dan perak dalam satu jam yang tu. Untuk goreng aku pakai margarin sebab minyak habis. Oh, next sebab goreng daging. Daging ni apa bagi crowded. Lepas sebab kita bukan nak sangat dia punya garing-garing tu. Kalau apa suka ada crispy kek apa goreng sikit-sikit. Lepas tu masukkan bawang putih cincang. Cabai bawang. Kalau tak nak cabai bawang boleh pakai cabai belaka, cabai hidup semua boleh. Janji dia ada rasa pedas-pedas sikit lah. Halia sikit lepas tu apa kacau lagi. Dah rasa daging tu nak masak dah. Apa masukkan black pepper dengan garam sikit. Dan lastly sayur. Sayur ni kita boleh sebab kita tak mau bagi dia layu. Kita nak bagi dia ada crunch-crunch tu sikit. Capsicum ni sayur lah. Sekejap aku search Google sat. Nampak macam Google tak tahu. Ah, biar lah. Janji lok kita siap. Dan lok ni pun aku tak tahu nak pergi nama apa. So aku bubuh soy garlic beef stir fry. Bukan susah nak pergi nama lok cepat jempak macam ni.